Oke, welcome back to my channel Gaming PES Mobile. Ya, gue di sini bakal berbagi tips buat kalian cara mudah mulung GP tanpa ribet sih. Di sini gue mempunyai 5 cara mencari GP yang banyak. Yang pastinya yang enggak cheat sih dan murni lo harus main. Di sini gue bakal kasih tahu kalian yang belum tahu cara mulung GP itu kayak gimana, cara simple buat nyari GP. Di sini kita banyak banget ada mode-modenya, nanti kita bahas satu persatu. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan yang udah subscribe, terima kasih banyak karena kalian selalu mensupport channel ini untuk terus maju. Oke guys, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak ngomong lagi, di sini ada yang namanya mode kampanye. Di sini mode kampanye itu ada laga aksi dan laga sim. Laga aksi itu kalian bisa memainkan 10 laga. Dan setiap satu laganya ketika kalian menang itu kalian berhak mendapatkan 3 poin. Dan laga ini ada 10 kali laga. Dan ketika kalian memenangkan semua laga, kalian berhak mendapatkan GP. Dan GP-nya itu sebesar kalau nggak salah 24 ribuan. Di atas, yang level di atas 50, yang di bawah level 50 itu kalau nggak salah di bawah 23.000. Di sini gue saranin kalian memainkan laga ini pakai squad, bukan squad black ball, tetapi squad silver ball atau bronze ball atau atau white ball. Karena ketika kalian menggunakan black ball, lawan kalian akan lebih sulit dan susah untuk kalian menangkan di laga ini. Dan gue saranin pakai squad yang biasa aja, gak terlalu ngandelin black ball. Ya nggak usah terlalu black ball sih guys, main lebih seru itu main pakai silver ball, anjay, hahaha. Oke, yang kedua di sini ada mode acara. Yang kedua itu kalian di sini ada dua challenge. Yang pertama worldwide club challenge sama mode tour. Di sini gue bakal ngejelasin yang challenge dulu. Di sini ada 3 tantangan. Yang tantangan pertama itu kalian berhak mendapatkan 1 gold ball, tantangan kedua 1 gold ball, dan tantangan ketiga itu kalian bisa dapat 2 gold ball. Di sini ketika kalian menyelesaikan sebuah misi dan laga kedua itu kalian berhak mendapatkan 1500. Sorry guys, 1000. Tapi lumayan lah walaupun kecil. Dan di sini ada tour. Ini hadiahnya lumayan besar, guys. Lumayan besar. Di sini bukan lawan orang lain ya, melainkan lawan komputer. Di sini kalian berhak mendapatkan total keseluruhan GP bisa mencapai 75 ribuan deh, guys. Dalam mode ini. Di sini ada laga aksi dan laga sim. Laga aksi itu melawan komputer. Kalian lawan komputer, dan laga sim itu komputer lawan komputer. Jadi tim kalian dimainkan oleh komputer, guys. Di sini gue saranin pakai squadnya yang di atas 240, atau kalian bisa memainkan pemain-pemain sorotan yang bisa tembus mencapai 400 poin. Di sini nggak usah terlalu mengandalkan black ball sih, guys, gue saranin. Di sini lumayan hadiahnya, guys, banyak banget, guys. Oke, dicoba aja, guys. Oke, guys, di sini ada mode match day, mode acara, dan mode standar.
Yang paling menggiurkan adalah mode acara, guys. Tapi gue ngejelasin mode match day dulu. Di sini kalian bisa memainkan, kalian lawan orang ya, guys, bukan lawan komputer di sini. Di sini ketika kalian memainkan laga ini, kalian bisa mendapatkan maksimal itu dapat 10.000 poin, guys, kalau mencapai 5.000 poin. Di sini kalian juga bisa berhak mendapatkan hadiah dari grand final dan menonton grand final itu sendiri. Di sini kalian hanya perlu memainkan apa yang Konami perintahkan. Contohnya, guys, Arsenal lawan Barcelona. Kalian hanya pilih salah satu. Ketika kalian memilih klub Barcelona, kalian harus memiliki pemain Barcelona juga, guys. Dan nilainya itu 3 kali jauh lebih berbeda dibanding pemain klub lain. Di sini ada banyak sih, guys, tergantung musim-musimnya. Di sini ada mode match day. Terus, nah, di sini ada mode acara. Mode acara itu ada 2 3. Ada 3 laga, guys. Masing-masing laga kalian berhak mendapatkan 25.000 points ketika kalian memenangkan laga itu. Ya lumayan lah, guys. 3 laga dapat 25.000 points dikali 3 laga. Ya sekitar 75.000 points, guys. Lumayan lah, guys. Kalian harus coba di sini. Dan untuk squadnya kalian hanya memerlukan, ya di sini sih bebas kalian mau pakai black ball, gold ball, ataupun ya sesuka hati kalian, guys. Ya mungkin itu saja yang dapat saya kasih ke kalian, semoga bermanfaat, guys. Thank you.